Halo semuanya, aku Titi. Nama saya Alia Safira, siswi kelas 6 SMA Muhammadiyah 1 Sirga. Hari ini saya akan membawakan kultum Ramadan yang berjudul Utamaan Bulan Ramadan. Yang pertama, bulan penuh keberkahan. Di bulan Ramadan akan dipenuhi dengan keberkahan. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu, pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu, setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, diampuni dosa. Dosa-dosa yang telah lalu juga akan diampuni sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ikhtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ikhtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari. Yang ketiga, pahala dilipat gandakan. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim yang berpuasa akan dilipat gandakan. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa keutamaan bulan Ramadan. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.